ternyata yang penting bisa masuk dalam palka. Oh, kasih keluar yang lain, kasih keluar dulu. Soalnya besar ini. Kawan saya kesulitan untuk memasukkan dalam palka kemarin. Soalnya katanya besar, ukurannya besar sekali. Atau kita baikkan dulu. Baikkan dulu baru atur. Sengusa. Bisa. Monster, monster kawan, monster, monster. Mantap. Kawan. Tadi besar begitu itu naik langsung kecil. Begitu naik yang tuna yang kelima langsung yang lain jadi kecil. Besar memang musternya yang kelima ini kawan. Sambaran muster kelima memang besar kawan. Hati-hati kawan. Hati-hati kawan, hati-hati. Potong ekor kalau setia mati. Sore dan kami akan bermalam. Alhamdulillah. Dan kali ini sambaran-sambarannya mantap kawan. Alhamdulillah. Muster tuna 5 ekor berhasil. Inilah suasana sore di tengah laut kali ini. Insyaallah besok sambarannya lebih mantap lagi kawan. Suasana sore di tengah laut cek. Suasana
suasana sore di tengah laut. Cek. Alhamdulillah kawan. Ya. Kita salat maghrib dulu kawan. Salah satu kawan saya lah masih mancing. Ya masih mancing kawan. Dan di rompongnya kita sudah coba ikat atau berlabuh di rompong. Kawan, sudah malam dan sudah selesai kami makan. Ya, maaf ya kan saat kami makan malam tidak sempat video atau merekam. Dan sekarang ini mungkin saya istirahat dulu. Karena alhamdulillah sudah kecapean seharian strike monster tuna luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan besok lebih mantap lagi sambarannya. Dan mungkin saya istirahat dulu atau tidur kawan. Ya. Beginilah kawan. Kalau saya bermalam di rakit atau kami bermalam di rakit seperti ini. Ini pemilih samping kiri kanan kawan. Ya, depan. Ini kiri kanan. Jadi saya tidurnya seperti ini kawan. Ya, tikar. Ya. Inilah kawan kalau kondisi di saat saya bermalam di tengah laut atau di rompong kawan. Ya, tidurnya ya alhamdulillah ini cukup luas kawan, bisa dua orang. Dan kawan saya dia tidurnya di depan karena di depan juga cukup luas. Dan kawan saya sudah tidur. Saya pemilihnya kiri kanan kawan. Ya yang di atas ini sebenarnya ini juga ini fungsinya pilih-pilih juga kawan. Ini pemilih di bagian belakang yang ini kawan. Ini pemilih bagian belakang. Jadi ibaratnya kalau hujan dari belakang ya saya lepas turunkan ini biar hujannya tidak masuk. Kalau angin dari belakang biar tidak kedinginan kalau angin dari belakang. Kalau tidak ya saya tidak perlu untuk buka atau kasih turun pilih-pilihnya ini kawan. Itu mungkin begitu dulu kawan, saya istirahat dulu. Alhamdulillah karena sudah malam mungkin saya tidur dulu kawan. Terhat sampai ketemu besok pagi kawan. Mudah-mudahan sambarannya besok pagi lebih mantap lagi. Oke kawan, selamat malam dan selamat tidur. Sampai ketemu besok pagi kawan. Tidur dulu atau istirahat kawan. Mantap. Sukses buat kalian semua kawan. Alhamdulillah sudah jam setengah 6 pagi kawan. Ini cukup cerah ya. Bintang kejora.
Alhamdulillah kawan, cuacanya sangat mendukung sekali. Dan mudah-mudahan sambarannya ini hari lebih mantap lagi. Gimana kawan? Semangat! Semangat terus! Semangat! Oke, kita lanjut mancing dulu kan. A few moments later. Bila kawan, sekarang kita lagi tambah esnya ikan. Ikan monster tunanya kawan. Sudah begini sudah kau. Begini sudah. Ini macam tayo begini sih. Dan keadaan sekarang lagi sepi kawan. Ikan tunanya tidak ada yang muncul. Dan sudah beberapa kali kami mancing tenggelam pun tidak dapat sambaran. Karena sekarang arusnya lagi kencang. Arus lautnya lagi kencang kawan. Mancing tenggelam kurang efektif, kurang bagus. Nilonnya timbul cepat timbul kawan. Mungkin habis tambah esnya ikan, mungkin kami langsung balik ke darat atau pulang dulu ya. Nah, ikannya sudah tidak makan lagi, kurang bagus. Sebenarnya kalau arus lautnya kencang seperti ini, kalau ikannya muncul di permukaan, ini bagusnya mancing tonda. Tapi karena ikan tunanya tidak ada yang muncul, tidak ada yang bermain kawan, atau yang muncul di permukaan, mancing tenggelam kalau arus kuat kurang bagus atau kurang efektif, karena umpannya cepat terapung atau cepat timbul. Jadi mungkin kami habis tambah esnya langsung kami balik dulu. Sebenarnya ini masih terlalu tempo. Sekarang jam 9 pagi kawan. Jam 9 pagi. Tapi alhamdulillah bersyukur sekali kemarin sambutannya luar biasa. Alhamdulillah 5 ekor kami berhasil strike. Monster 5 ekor kawan. Ikannya besar-besar. Dan monsternya besar-besar 5 ekor. Tunanya 5 ekor kawan. Yang paling besar 2 ekor. Kawan, kami balik dulu. Kelompok rakit saja remnya tenggelam setengah kawan. Karena arus terlalu kencang. Ini arus kencang begini kebanyakan rakit putus. Karena tekanan arus kencang. Mantap. Kalau saya lagi gulung nilon. Lanjut kawan. Kami balik dulu kawan. Alhamdulillah. Kami kemarin strike-nya lumayan mantap. Bagus sekali sambarannya. Monster tuna. Kemarin arusnya tidak seperti ini. Arusnya bagus sekali. Kami mancing tenggelam, bagus sekali arusnya. Tapi sekarang arusnya berbeda, sangat kencang sekali. Arus lautnya kencang sekali kawan, beda dengan kemarin. Mancing tenggelam kurang efektif, kurang bagus.
nilonnya cepat timbul di permukaan, sementara ikannya tenggelam. Oke kawan, mungkin kami lanjut dulu ke darat sampai ketemu nanti di penjualan kawan. Mantap, tetap semangat kawan. Alhamdulillah 5 ekor kawan monster tuna berhasil. Lanjut kawan. Alhamdulillah kawan, kami sudah tiba di darat, tapi ini belum di kota kawan. Kami tiba di Purwakarta. Masyarakat di sini menyebutnya Purwakarta. Purwakarta ini tempat kami berteduh kawan. Kalau cuacanya lagi gelombang atau es krim, biasanya kami berteduh di sini sambil menunggu cuacanya membaik. Purwakarta kawan. Kami berkunjung di sini kawan, kalau cuacanya lagi es krim, bahkan sampai kami bermalam sambil menunggu cuacanya membaik. Apa kepala di luang kata ikur? Ya semua. Eh, bah. Perlu kesini dekat. Dekat sini, mantap. Dek akan mati. Saya membongkaran. Di 8 per ekornya.
800 kawan. Bisa nanti Mansar dia berenang. Mansar berenang. Tapi jangan yang kuli-kuli picah. Kalau ikan picah tidak apa, kuli picah. Yang penting banget. Mansar kau berenang Mansar. Mantap. Jempol-jempol dulu, jempol-jempol. Jempolnya. Oh yo, ini kau pakai satu ekor untuk ini mandi-mandi di kali itu. Pakai jadi umpan, tuh gelap. Umpan apa yang bisa begitu? 800 per ekor kawan. Rp800.000 per ekor. Ikan besar di Manokwari lagi keadaannya lagi turun, lagi lockdown. Jadi harganya lagi turun semua kawan. Alhamdulillah. 800 per ekor kali 5 ekor kawan. Mantap. Ya, tetap semangat deh. Walaupun harga ikan jatuh, tapi kita tetap semangat. Ya, dia punya apa nih? Kantung plastik ini simpan di karung nih. Itu saya sudah kumpul. Saya sudah kumpul di karung ini. Kalau sudah penuh baru kita bawa di trek sampah kawan. Jadi karung ini kawan, ini bekas-bekas kantung es yang saya kumpul. Jadi kalau setiap karungnya sudah penuh, saya bawa di mobil sampah. Alhamdulillah. Soalnya sekarang di Manokwari lagi lockdown, warung-warung semuanya tutup. Dari bukanya dibatasi dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore itu sudah tutup. Biasanya sampai malam, tapi sekarang sudah jam 3, jam 4 sudah tutup. Akhirnya berpengaruh di harga ikan katanya, karena harga ikan yang besar turun. Malahan yang ukuran 2 kilo, yang 3 kilo yang harganya bagus kawan, harganya dari 55 sampai 65 per ekor, yang ukuran 2 kilo sampai 3 kilo. Jadi mungkin kita turun ini, mungkin kita cari yang ukuran kecil dulu ya, ukuran kecil, karena ukuran kecil harganya bagus. Yang ukuran-ukuran monster harganya parah, walaupun di timbangan juga lebih murah lagi kawan, timbangan. Subhanallah. Oke, alhamdulillah. Walaupun bagaimana kita bersyukur kawan. Si satu kayak di kepalanya sana nih. Ah, begitu. Lagi. Monster tuna yang sudah dibeli tadi, sekarang mau diantar. Dia muat berapa ini? Oh, muat satu ekor saja. Mau diantar di tempat jualan. Yo, bawa dia sudah. Mantap. Monster tuna. 800.000 per ekor. Oh, di Arfa ya? Jempolnya dulu. Mantau. Ini di orang yang tadi ikut ngambil gambar ini. Mau diantar di Arfa ini, itu motor tidak apa-apa itu naik tanjakan nih. Nah, ini kalau tambah dua ini motor kalau jalan.
Jadi antar satu-satu, eh? Iya, harus antar satu-satu. Dua nanti dia motor patah di tengah jalan. Oke. Iya, kalau potong, iya potong dia kurang cantik. Oke, mantap.